Viral polisi gadungan menggunakan pakaian dinas polisi pangkat Kombes di Palembang, pelakunya seorang warga sipil. Informasi viral polisi gadungan yang mengaku berpangkat Kombes ini kini sudah diamankan anggota Polsek Ilir Barat 2 Palembang, Rabu tanggal 5 Oktober tahun 2022. Pelaku viral polisi gadungan ini bernama Bayu Saputra. Di hadapan petugas, Bayu mengaku dirinya sengaja membeli baju polisi di pasar Loak dengan harga Rp16.000. Diketahui, Bayu Saputra viral setelah video yang merekam dirinya berkeliaran di luar menggunakan baju polisi berpangkat Kombes tersebar luas di sosial media. Dalam video beredar, Bayu Saputra terlihat berusaha melarikan diri dari orang-orang yang menyebutnya sebagai polisi palsu. Bayu mengaku, tak ada motif khusus terkait ulahnya yang menggunakan baju polisi padahal dia sendiri adalah warga sipil. Ia membantah tindakan itu dia lakukan untuk berbuat kejahatan. Cuma buat main saja. Tidak ada yang lain, ujarnya. Untuk diketahui, aksi yang dilakukan Bayu Saputra menarik perhatian masyarakat. Kapolsek IB2 Palembang Kompol Irene mengatakan, anggotanya berhasil mengamankan Bayu Saputra ketika membeli pisang di Pisang Gepuk Gotik Jalan Jaksa Agung R. Suprapto Ilir Barat 2 Palembang. Saat diamankan, Bayu sedang tidak memakai seragam tersebut. Terima kasih telah menonton. Jangan lupa like, share, subscribe, dan klik lonceng ya.